Welcome back to my YouTube channel. My name is Feeling. Akhirnya aku upload video lagi setelah 11 bulan aku nggak upload. So this is my first video after hampir setahun. Aku lihat dari kalian banyak yang tertarik sama video aku tentang shampoo yang bebas SLS, SLAS, dan paraben. So di video kali ini aku bakal update tentang shampoo yang lagi aku pakai. Tadaa, ini dia shampoo yang lagi aku pakai, itu dari Moist Dayan. Ini tuh produk made in Japan. Kalian pasti sudah gak asing sama produk ini, karena ini tuh bisa kalian temui di drugstore, ada di Korean, Watson, dan lain-lain. Anyway, ini aku sudah nyoba varian ketiga. Jadi yang pertama aku sempat nyoba yang Hair Fall Control, terus Moist and Shine, dan yang ketiga ini. Ini ada Extra Straight, ini tuh sebenarnya buat rambut yang agak gelombang atau ngembang gitu ya guys. Cuman waktu itu adanya ini, jadi aku pingin coba juga. Dan versi refill ini baru-baru aja guys. Kalau dulu sebelumnya mungkin kalian sering lihat yang botol kayak gini. Aku juga baru pertama kali beli yang ini. Waktu itu aku belinya good deal banget. Satu refill ini isi 330 ml, waktu itu cuma 70 ribu. Jadi aku langsung aja beli dua refill. Aku kurang tahu kalau di drugstore itu sudah ada apa belum yang versi refillnya. Shampoo dari Moist Dayan itu sudah sulfate, silikon, dan paraben free. Terus dia klaimnya juga color safe, jadi buat kalian yang rambutnya sempat diwarnai, kalian juga bisa pakai shampoo ini. Dia itu ada banyak banget variannya, jadi kalian bisa pilih sesuai dengan jenis rambut kalian. Jenis rambut aku itu sebenarnya yang oily di scalp dan di sini tuh kering. Nah, tapi shampoo ini itu untuk rambut yang kasar dan ngembang gitu. Jadi basically ini kurang cocok. Jadi aku lebih cocok sama shampoo yang Moist and Shine, karena dia tuh bisa bikin rambut aku itu lebih lembab di setiap batangnya. Baiknya kalian harus tahu dulu jenis rambut kalian supaya kalian bisa milih jenis shampoo yang cocok untuk kalian. Di sini aku bakal cantumin beberapa varian dari shampoo Moist Dayan yang sesuai dengan hair concernmu. That's all for my video, thanks for watching. Semoga kalian enjoy video ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. And I'll see you on the next one, bye-bye.